Di saat Roh sudah pulang ke rumah, Roh pun melihat anaknya sedang asik bermain TikTok, game, dan lain-lain. Subuh terlalu. Pantas saja, selama ini Roh kesakitan, tersiksa, menangis mengharapkan doa dari anaknya, tapi ternyata anaknya sibuk mengurusi TikTok. Tiga, Roh tersiksa kepanasan di alam kubur. Roh pun pulang ke rumah untuk melihat anaknya. Sedang apakah mereka? Tak disangka dan tak diduga, ternyata selama ini tidak ada doa yang datang. Ternyata anaknya sibuk mengurusi TikTok dan game. Subhanallah. Iya, ini memang terjadi di zaman modern seperti ini. Banyak anak yang lupa dengan almarhum kedua orang tuanya gara-gara dunia maya. Bener apa enggak, saudara? Bener apa enggak, saudara? Sebagian, saudara, sebagian. Dan perlu diingat, ini hanya gambaran saja, saudara. Ini hanya gambaran saja, saudara. Ini seumpama, saudara. Jadi,
Jangan salah paham, saudara. Pahamkan Anda, saudara. Di saat roh sudah pulang ke rumah, roh pun melihat anaknya sedang asik bermain TikTok, game, dan lain-lain. Sungguh terlalu. Pantas saja, selama ini roh kesakitan, tersiksa, menangis mengharapkan doa dari anaknya, tapi ternyata anaknya sibuk mengurusi TikTok, game, dan lain-lain, saudara. Sungguh terlalu. Menangislah roh setelah tahu ini, saudara. Kalian dibesarkan mulai kecil sampai jadi seperti ini. Itu karena orang tua, saudara. Kalian mendoakan hanya 5 menit kurang lebih. Masa gak bisa, saudara? Masa gak bisa, saudara? Kalian main TikTok, main game, berjam-jam bisa. Bahkan satu hari di depan komputer, di depan HP, kalian bisa. Tapi kenapa hanya mendoakan orang tua sebentar saja tidak bisa, saudara? Dosa besar kamu, saudara. Sungguh, sungguh berdosa besar kamu, saudara. Seandainya saja Allah memberi azab seperti ini, apa yang kamu lakukan, saudara? Apa yang kamu lakukan, saudara? Menangis, minta tolong, tobat. Manusia, saudara-saudaraku, mari kita bertobat kepada Allah. Pergunakan hidup kalian sebaik-baik mungkin, saudara. Boleh kalian bermain TikTok, bermain game, dan lain-lain. Tapi kalian harus tahu waktu kapan sholat, kapan mendoakan orang tua, dan kapan kerja. Jangan ngawur, saudara. Kasihan almarhum orang tuamu di sana, saudara. Perlu diingat ini, saudara. Perlu diingat. Semoga video kami bermanfaat bagi kita semua, saudara. Dan semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah, saudara. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saudaraku.